ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار. ما المسلمين Jumat جمعه dimuliakan Allah الله سبحانه وتعالى. Tak ada seorang pun di muka bumi ini Melainkan Pasti dia menginginkan keberuntungan Dan tidak menginginkan kerugian Tapi ketahuilah Bahwa tidak ada keberuntungan yang sebenar-benarnya keberuntungan Melainkan dengan beriman kepada Allah Dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Mengamalkan agamanya Menjalankan sunnahnya Mengikuti segala apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Sunnah Beliau salatu wassalam. Maka inilah sungguhnya perdagangan bisnis yang menguntungkan seorang Muslim apabila dia tidak sabar dan tidak menguatkan diri di dalam menempuh jalan ini maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang beruntung selamanya. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ajakannya agar kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11 Allah menyatakan ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم, ببيعكم الذي بايعتم به Zalikal huwal fawzul azim huwa azim Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah membeli dari orang-orang yang beriman Diri-diri mereka dan harta-harta mereka Sebagai imbalannya adalah surga Mereka berperang di jalan Allah Sehingga mereka membunuh atau mereka yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan janji yang benar atasnya yang telah tertuliskan baik di dalam Taurat, di dalam Injil, bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih memenuhi janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang telah kalian lakukan ini. dan itulah sungguhnya keberuntungan yang besar maka tidak ada lain jalan keberuntungan itu melainkan dengan mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berjuang di jalannya bahkan mungkin sampai pada tingkat di mana kita hanya di mana kita mengorbankan harta kita bahkan mengorbankan jiwa kita demi Allah dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. Itulah jual beli yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwa jual beli yang kita lakukan dengan Allah ini sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena imbalannya adalah surga Allah. Surga yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Mala 'ainun ra'at wa udhunun sami'at wala 'ala qalbil bashar yaitu surga yang kenikmatan-kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia karena saking nikmatnya kenikmatan-kenikmatan surga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita puncaknya hanya memberikan nyawa yang ternyata nyawa kita pun datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa kita bukan milik kita, nyawa kita bukan kepunyaan kita. Allah yang punya, kapan Allah menginginkan untuk mengambilnya, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita bisa menolak sedikit pun, sehingga setiap orang yang meninggal dunia dan kita mendengarkan beritanya. Ucapan yang kita ucapkan adalah Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Sungguhnya kami adalah milik Allah Dan hanya kepadanya kami akan berpulang Kita semua milik Allah Kita hanya dititipi nyawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata nyawa yang milik Allah ini Kalau kita kita korbankan, kita berikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Diberi imbalan surga oleh Allah Itulah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jual belinya. Demikian pula dengan harta kita yang tidak seberapa. Apapun yang kita yang kita punyai, ternyata bukan bukan kita yang memilikinya. Allah yang memiliki segalanya. Harta benda itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia menginginkannya, maka dia akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan apabila dia ingin mencabutnya, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa menghilangkan harta kita dalam sekejap dalam hitungan detik, karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, kalau kita berikan di jalan Allah yang sungguhnya bukan kepunyaan kita, karena kemurahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan surga kepada kita. Itulah jual beli yang beruntung, jual beli yang tidak pernah merugi. Yang merugi adalah apabila kita gunakan harta kita, kita gunakan diri kita, jiwa kita, nyawa kita bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya demi untuk kepentingan-kepentingan duniawiyah, hanya untuk hasil-hasil yang kita rasakan di dunia ini. Maka itu adalah kerugian. Apapun nikmatnya dunia. Hanya dalam sekejap kita merasakannya. Nikmat makan hanya ada di lidah. Setiap nikmat yang kita rasakan, makan, minum, tidur, bahkan hubungan biologis dan lain sebagainya, hanya sebentar. Berapa lama Anda bisa menikmatinya? Setelah habis selesai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin berjual beli dengan kita. Kalau kita berah, kalau kita berikan, kita serahkan, Harta kita nyawa kita di jalan Allah, Allah beri imbalan surga yang tidak akan pernah punah karena kita hidup kekal abadi selamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain di dalam surat As-Saff ayat yang ke-10 dan sampai ke-12 Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman Hal adullukum ala tijaratin. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan. Tunjikum min bin alim. Yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Sebuah bisnis yang menyelamatkan kita dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan kita di akhirat kelak. Kemungkinannya hanya ada dua. Imma kita masuk ke dalam surga Allah atau kita masuk ke dalam api nerakanya api nerakanya yang tidak pernah bisa kita rasakan, yang tidak pernah bisa kita pikul tidak pernah bisa kita tanggung beratnya azab tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala yang api neraka itu dilipat gandakan oleh Allah dengan 70 kali lipat dari api dunia yang mana orang yang paling ringan siksanya di dalam api neraka Allah adalah seorang yang diperintahkan untuk memakai sendal kemudian diperintahkan pula untuk menginjak bara api neraka tersebut maka ketika dia menginjaknya maka menggelegaklah ubun-ubunnya itu yang paling ringan itu yang paling ringan bagaimana dengan yang lebih berat daripada itu seorang penduduk penduduk dunia yang paling nikmat yang paling senang kehidupannya ketika di dunia tidak ada lagi orang yang lebih senang hidupnya daripada dia. Tatkala dia dicelupkan dengan sekali celup ke dalam api neraka Allah, maka semua kesenangan yang pernah dirasakannya akan dilupakannya. Dia tidak akan pernah lagi merasakan kenikmatan setelah itu. Hanya dengan sekali celup ke dalam api neraka Allah. Tidak akan ada yang bisa yang bisa menyelamatkan kita dari api nerakanya tersebut. Sementara surganya Orang yang paling sengsara di muka bumi ini, dan tidak ada lagi orang yang lebih sengsara daripadanya, apabila dia dimasukkan ke dalam surga dengan sekali celup, maka surga itu membuatnya melupakan semua kesengsaraan yang pernah dia rasakan di dalam kehidupan dunia, sehingga tak sedikit pun dia merasa bahwa dia pernah hidup dengan satu kesengsaraan. Maka Allah tawarkan kita hal adul lukum. ala tijaratin tunjikum min adzabin alim maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah jual beli yang membuat kalian selamat dari azab yang pedih kemudian kata Allah tu'minu nabillahi wa rasulihi yaitu kalian beriman kepada Allah dan kepada rasulnya wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum bi anfusikum wa amwalikum kemudian kalian berjuang di jalannya dengan jiwa-jiwa kalian dan dengan harta-harta kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta Itu lebih baik untuk kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Maka semua dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar dan Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakinah ta'yibatan fi dan tempat tinggal tempat tinggal yang indah di surga-surga Aden, surga yang kekal abadi selamanya. Kemudian Allah katakan zalikal fauzul azim dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Maka inilah yang Allah tawarkan kepada kita. Siapa yang ingin berbisnis dengan Allah, Siapa yang ingin berjual beli dengan Allah, maka jaminannya adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perjuangan yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Kesenangan-kesenangan dunia ini fana, akan segera hilang, akan segera binasa, bahkan dikatakan oleh, oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak ada satu kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Kalau kita sudah berlebihan di dalam menikmatinya, pasti di belakangnya ada kemudaratan dan marabahaya yang mengintai kita. Itulah kesenangan dan kenikmatan dunia. Sehingga orang yang makan, orang yang minum, orang yang bersenang-senang dengan dunia, kalau lebih dari kadarnya, maka yang datang adalah marabahaya. Cepat atau lambat. Tidak demikian dengan keberuntungan di akhirat kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Tabaraka wa taala adalah zat yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Karena kasih sayangnya lah sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya merasakan keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah itu tidak hanya di akhirat, bahkan sudah sejak ketika dia hidup di dunia. Orang yang mau mengikuti Allah, mau mengikuti Rasulnya, maka dia akan bahagia dunianya sebelum akhiratnya. Oleh karena itu, apa yang didapatkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, yang berupa kemuliaan-kemuliaan, kemenangan-kemenangan, bahkan kemewahan-kemewahan dunia, itu semua karena mereka berpegang kepada Allah dan Rasul-Nya, SAW. bahkan dunia itu tunduk di bawah kaki mereka. Tidak ada satu golongan manusia pun bisa mengalahkan mereka di masa itu. Sebab, apa? Apakah karena mereka adalah orang-orang yang canggih persenjataannya? Apakah karena mereka adalah para ahli politik? Apakah karena mereka mempunyai kekuasaan yang super power, laksana seperti Romawi dan Persia pada waktu itu? Tidak. Apa yang membuat kesuksesan para sahabat berhasil menguasai dunia? karena mereka sangat berpegang kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam makanya kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam kami adalah satu kaum yang Allah muliakan kami karena Islam famahma nabtaghi ghairahu adzallana Allah maka tatkala kami ingin mencari yang selain Islam pasti kami akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa wa ta'ala Semoga Allah Azza wa Jal Selalu menjadikan kita sebagai orang-orang Yang memikirkan tentang kepentingan Dunia dan akhirat Bukan hanya karena kepentingan dunia Astaghfirullahalaih walakum walisa iril muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما المسلمين فيدنج جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka di dalam surat al-asr adalah bentuk jual beli yang harus kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, keluar dari jalan yang Allah gariskan di dalam surat al-asr, maka kita berarti menjadi orang-orang yang merugi sepanjang masa, sepanjang waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr demi masa Innal insana khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang mempunyai empat kriteria yang selalu berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu beriman. Iman itu nggak bisa Anda paksakan hanya dengan mengatakan "saya beriman, saya beriman, saya beriman". Berulang-ulang kali kita mengucapkan bahwa diri kita beriman, iman tidak akan bertambah di dalam hati kita. Iman itu membutuhkan ilmu. Semakin kuat ilmu kita tentang agama Allah, maka akan semakin kuat pula keimanan kita kepadanya. Iman itu tergantung ilmu, karena sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita yakini, harus sesuatu yang benar-benar bisa kita pastikan, sesuatu yang memang berasalkan dari pengetahuan bukan karena kebodohan. Orang yang meyakini sesuatu berasal dari kebodohan, maka celakalah dia. Seorang yang meyakini sesuatu bisa jadi apa yang dia yakini itu belum tentu benar. Bahkan bisa jadi yang dia yakini itu adalah kebatilan. Sehingga dia menghabiskan hidupnya dia menyangka bahwa dia sedang memperjuangkan Islam Padahal yang dia perjuangkan itu jauh dari Islam, jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriman butuh ilmu. Maka jalan yang pertama kata para ulama, apabila kita ingin berada di atas keimanan adalah selalu menuntut ilmu, belajar agama. Sampai belajar agama itu diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi faridotun. Anakul muslim kata beliau. Menuntut ilmu itu adalah fardu atas setiap muslim. Bukan sesuatu yang kalau anda belajar boleh, kalau nggak belajar nggak apa-apa, nggak bisa dalam urusan agama. Anda harus tahu kalau anda bodoh tentang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, anda merugi dan anda berdosa. Dan itu bisa menjadi sebab anda masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa amilus salihat dan beramal dengan amalan soleh, ilmu teori tidak akan bermanfaat kalau tidak diwujudkan di dalam kehidupan. Maka, setiap orang yang mempunyai ilmu berupaya untuk mengamalkan ilmunya sehingga ilmu itu membekas di dalam kehidupannya, terlihat pada gerak-geriknya, terlihat dalam cara berbicaranya, terlihat di dalam cara melihatnya, terlihat di dalam sikapnya, tindak tanduknya, keputusannya dan apa yang dikedepankannya di dalam hidup ini karena dia seorang yang berilmu tentang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bukan saja ibadahnya yang banyak tapi dia menjalani kehidupan ini penuh dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang ketiga adalah watawa sawbil haq seorang yang sudah berupaya untuk mempelajari ilmu yang tidak akan pernah habis, semakin kita mempelajari ilmu, semakin terasa kita bodoh. Hanya orang yang tidak pernah belajar yang merasa dirinya bahwa dia berilmu, orang yang belajar dia akan merasa dirinya jahil. Kalau dia sudah berupaya untuk menempuh jalan ilmu, kemudian dia berupaya untuk mengamalkannya, itu tidak cukup. Anda harus punya kepedulian kepada orang lain, Anda harus sampaikan ilmu tersebut sebagai kesempurnaan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mentauhidkannya, kita ingin agar agamanya ini diketahui oleh orang banyak oleh manusia. Itulah wa sawbil bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Maka Nabi mengatakan, "Ballighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat." Kalau keimanan kita benar, tidak ada orang yang imannya benar melainkan dia ingin agar agama Allah subhanahu wa ta'ala ini tersebar di tengah-tengah manusia supaya tidak ada lagi penyembahan-penyembahan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala supaya tidak ada lagi orang-orang yang mengikuti selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau imannya benar sampai di situ yang keempat dan mereka akan saling berwasiat dengan kesabaran karena jalan ini banyak musuhnya Baik musuh dari kalangan syaitonul jin atau syaitonul ins, manusia-manusia yang tidak suka kalau kebenaran itu disebarkan di tengah-tengah umat manusia. Orang-orang yang akan merintangi jalannya, baik dengan hartanya, mereka akan mengucurkan dana untuk merintangi jalan yang benar ini. Atau dengan kedengkiannya, kebenciannya, sehingga mereka akan menyebarkan berbagai macam isu mereka akan menyebarkan berbagai macam fitnah. Mereka akan menyebarkan berbagai macam berita-berita berita-berita hoax. Mereka akan melakukan sekuat tenaga mereka bahkan bila perlu dengan nyawa mereka mereka halangi jalan yang benar ini. Para syaitanul ins yang tentunya mereka didukung oleh para syaitanul jin, jin-jin kafir yang menjadi pasukan dari iblis yang siap untuk membela dan membackup mereka dari belakang agar jalan kebenaran ini tidak tidak tersebar dan tidak diketahui oleh manusia. Tapi kita yakin seperti yang Allah katakan di dalam surat As-Saff, yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu walau karihal kafirun. Tapi Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak senang. Maka kita perlu sabar. Terkadang kita akan mendapatkan ujian pada nama baik kita yang dirusak. Terkadang kita akan mendapatkan ujian perasaan kita yang disakiti. Terkadang kita akan mendapatkan ujian harta kita yang yang akan hilang, yang akan terkuras. Karena gangguan-gangguan orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran ini. Terkadang kita mengucurkan air mata. Terkadang kita harus Berkeringat untuk mengeluark mengeluarkan tenaga berjuang di jalan Allah, bahkan barangkali kita harus mengorbankan nyawa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, maka inilah empat jalan yang Allah tuntut kita untuk kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala: berjuang di jalan ilmu, di jalan amal, di jalan dakwah, kemudian bersabarlah di atasnya. Maka itulah orang-orang yang beruntung yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Rabbana أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه على نعمه يزدكم و فاشكروه على نعمه يزدكم واذكروه يذكركم ولذكر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته